Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan share. Oh, kita ada tetamu hari ni. Mona masak api datang bawa ikan apa? Eh? Talapia dan patin ulu tembeling. Oh, tengok ni geng. Ni patin eh? Yang merah tu talapia? Ya, betul. Kita goreng je patin geng. Goreng je. Dengan? Sambal pelado. Sambal pelado ni tabur atas? Dia dah goreng, kita taburkan atas ikan tu lah. Tabur macam tu je lah kan? Mantap geng. So kita bagi habis rasa sambal belado Mona masak ni. Ni bahan-bahannya biasalah. Cili lagi? Cili, bawang. Bawang? Bawang, cili padi lah. Cili padi. Ni pekin yang kisah mula-mula. Tak. Kau teka be, apa bahan-bahan dia? Cili apa? Cili api. Cili besar, bawang. Dan minyak mesti kena ada. Minyak kau tahu ada? Mestilah. Oh. Okay. Nampak warna menarik kan? Warna dia menarik. Bagi terang sikit tengok. Simple je, dah apik je. Oh, ni dah tumis tadi ni. Ni kita dah tumis sampai naik minyak. Goreng ke dia? Dia jangan garis sangat, tak sedap. Dia okay. Lembut-lembut. So, tunggu ikan masak talapia dengan patin goreng. Mantap. Lepas tu bagi habis rasa masakan Mona. Hari ni ikan goreng dengan kari. Lepas air goreng tu dadar dah. Tu dadar, simple-simple je. Sebab ikan goreng tak boleh banyak lauk sangat. Betul. Patin goreng dengan talapia goreng geng. Patin ni takkan Abis kena sekali Mona punya masak terus. Patin ni takkan sama dengan temeluh ke bera ke semua tak sama. Ni mana datang? Mana datang? Tak kisah pasal patin tu masakan ayam macam mana. Sabarlah belum rasa. Belum rasa tak. Sebelum ni dah rasa kan? Sebelum ni lain. Patin mana ni? Dari mana? Patin Ulu Tembeling. Ulu Tembeling mana? Jerat Pahang. Pahang memang tempat dia. Bukan patin buah ni? Bukan, patin buah lagi mahal bos. Tak apa. So kita tunggu. So Power Polo Abis ni dia sekarang drama dia tengah keluar dengan Mona. Tajuk apa? Dia bukan bidadari. Dia bukan bidadari. Ni memang jahat gila dia. Memang jahat gila. Yelah, so merogoh ai. Yelah rogoh Mona. So tapi, korang tapi sekarang ni tengah tabletop ni. Tabletop. So korang follow TikTok dia Abis Kamarul Zaman eh. Ya betul. Abis Kamarul Zaman 64. Dia next. Dia adalah next Rani Ishak Amin. So follow juga dia punya IG geng Abis Kamarul Zaman. Tengok dia punya karya-karya. So aircon, rumah aku kalau servis aircon dia juga buat aircon geng. So korang-korang perlukan khidmat aircon, boleh contact Abis juga. Nombor dekat description juga. Alright. Dia buat ni construction juga. Construction. Ui, bau dia kalau lah kau boleh bau geng. Nyam. Mantap. Nyam. Terbaik. Stay tune. Oh, mantap. Habis dah meleleh Elio. Last 3 piece. Oh. Habis dah beraya ni be. Lapar be. Sabar. Kau tengok dia punya golden tu kan. Betul. Mana kira masak we? Sebenarnya. Kalau kau puji hari-hari dia masak tu kan be. Selalu orang akan ingat Mona mesti tak pandai masak. Kan? Tapi hakikat ni Mona pandai masak. Dia bukan masak nak power. Puji, memang betul. Dia masak power. Bukan nak lapikan, kalau nak up dia ke apa, memang power. Tak itulah style orang mana dia masak. Style sendiri. Boleh lah. Dia style sendiri. Suka-suka hati dia, tapi sedap. Tanpa campak pun menjadi. Betul. Setuju. Tengok, be. Habis bawa ikan tu dapat makan tau. Buruk siku dia, be. Aku nak balik tapi kena tahan. Makan lo. Jom kita goreng kat patin memang sedap lah. Patin ni masak macam mana pun sedap. Sekarang ni patin adalah favorite ikan air. Ini dia sah? Okay, be. 11 kali be stop. Boleh. Tak ada hal. Benda barang ada. Alright. Stay tune. Ni kau jual ke apa ni? Barang takkan putus jual. Kau jual? Oh, kau ikan patin pun boleh beli dengan kau juga? Berapa ini? Agak-agak. Sekarang harga RM26. Kilo. Siapa nak boleh DM kau lah. Ke kontak nombor kat description geng. Kontak lah nak buat aircon pun boleh. Itu air lah. Air lah 10 ekor.
Boleh, tak ada masalah. Orang beranak boleh makan ikan patin? Eh, boleh. Ha? Mama je makan ikan patin dekat London. Ha. Lain macam. Bakar? Ni macam ikan bilis macam tu lah kot. Oh, ya. So, kau nak komen kat bawah, geng. Ikan patin ni boleh tak makan untuk orang nak? Komen kat bawah. Orang pantang. So, kalau boleh, masak macam mana, okey? Komen kat bawah. Mantap. Alright. Sambal dia. Sambal lado. Okay. So, ni ikan dia, geng. Ikan dia. Alright. Kita makan dengan ni je. Letak atas ni ke macam ambil letak lepingan sendiri nanti kalau letak tu ada kalau tak makan sambal kan. Ya lah, macam aku pun macam kedah tengok ni. Sedap lah macam ni, cantik lah sikit. Tak tengok tak pedah. Okey, cukup-cukup tu. Tapi kurang pedah ni. Okey. Dah biarlah lebih sikit. Nak tahu lepingan sendiri ada tak makan sambal. Okey, sedap lah. Okey, cukup. So, jom Bil. Sabar. Ada lagi. Tahu nasi dah. Oh, telur dadar. Telur dadar ke? Oh, habis tak sabar ke? Wajib. Alright, stay tune. Mantap. Alright, guys. Telur dadar sudah siap. Ikan patin dengan ikan apa tadi? Talapia sudah siap, Bil. Okay, taruh nasi, Bil. So, masuk untuk taruh nasi. Sapada. Taruh nasi. Makan, Mak. Mama dah makan tu, beli yang lebih biasa ni. Taruh nasi. So, belakang punya background tadi Mona bebek tu, biasalah. Jadi mak-mak ni bebek. Suh, nah, mesti banyak ni rasa ni lah. Mama nak angkat sikit je. Sikit je. Okay, tu Mona punya. Lagi sikit. Okay, tu Mona punya. Gila jaga. Kau tengok dia tambah sekejap. Dia memang sikit. Memang sikit boleh tambah sekejap. Okay. Sebenarnya rugilah pada kawan kita yang tadi call tu. Siapa? Kan, ada kawan kita Kifu, tadi Kifu. Call. Ha, rugilah dia tak datang. Rugilah. Kita dah ajak dah. Oh. Ambil gambar balik kat dia. Git. Okay. Tengok Git. Mona masak apa Git? Fuh. Ni. Ini nampak. Tengok ikan dia ambil macam mana. Fuh. Nasi sikit. Ikan dua. Try. Aku nak kau try dulu. Ha. Sambal tu. Aku dah biasa makan ni. Try sambal Mona. Oh, try sambal. Ada sambal lagi ya. Ya, ain try dulu. Sedap. Mantap tak? Dia tak sedap ain masak. Gila. Ni buruk siku ni habis ni. Dia bawa dia makan ni. Aku dipaksa. Aku nak balik ni, kena tahan. Makan dulu. Okay, rasa sambal. Bismillah. Ikan ni. Ada petua ni kalau nak bagi fresh. Macam mana? Bismillah dulu. Bismillah. Mana? Manis kan? Siap. Fresh kan? Ikan ni, kalau kita dah potong-potong, dah buang isi perut dia. Bila dah bungkus, balik rumah jangan cuci. Biarkan sekali dengan darah-darah dia. Sebab dia katakanlah sebulan pun kau simpan, rasa dia tetap sama. Faham. So macam mana sambal dia? Padu. Aku tak tahu lah, dia ni orang Minang kau ke apa. Kan ni macam ni Minang misal dia masak. Aku yang terliur ambil gambar korang macam ni. Aku makan dulu. Okay geng, aku makan dulu geng. Alright geng. Of course lah kita kena ambil pekin makan macam mana. Kita tengok dia berapa kali tambah. Tuan kata abang pekin, kenapa makin mengembang? Sebab inilah image baru. So dekat pinggan aku ni ada ikan apa? Talapia dan ada ikan patin. So apa pun kita try raw. Sambal terus. Assalamualaikum. Sebiji macam aku makan kedai Indon lah. Ya. Tapi bini bukan orang Indon ni. Itulah. Kita try ikan talapia. Assalamualaikum. Kita try ikan patin. Tapi dia lembut, dia macam ikan patin lagi lembut eh. Patin dia berlemak. Assalamualaikum. Patin memang sedap lah. Patin goreng. Selamat menyambut selera geng. Kau rasa terliur, pergilah cari patin. Kontak Abil. Abil, I nak Abil 10 ekor, okey? Boleh. Makan. Licin. Sedap pun. Serius sedap. Ini bukan puji. Aku pun last call in the bar. Bertambah-tambah. Mona, licin.
Tengok tinggal sikit je. Munam je favorite Echo. Mantap. Munam ni yang paling sedap lemak dia. Bawah kan? Dia bawa pasal dia makan paling sedap biasanya. Power. Bagi tahu ajar. Orang ni tak tahu. Betul? Aku pun habis licin. Munam cakap. Ha. Patin ada ikan favorite dia lepas ni. Yes. Tapi dia tak power ke? Lepas ni siapa nak shoot dengan Mona, catering dia, Andy dia kena sediakan patin. Ya. Request patin je. Jadi aku tengok sambal dia. Tambah-tambah tau. Sambal. Alright gang, terliur tak? Thank you for watching. Tak laku gulai, tak sentuh pun. Telur habis. Telur habis. Habis dua kali tambah. Sudah. Lapar. Assalamualaikum. Ah, nampak dah kekenyangan ni. Ha? Kekenyangan lepas tu mengantuk. Macam mana nak balik? Itulah. Hari ni ada misi sebenarnya. Tapi dah zangkut kat sini. Itulah. Kena siapa aircon. Suruh? Siapa suruh you makan masakan I? Nampak inilah yang terjadi. Ni semua salah tu. Dia paksa I jangan balik dulu. Kenyang weh. Nak edit video mata je ni.